Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-Mu'allif, Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, mengatakan dalam kitab Tauhid, di dalam bab ini tentang Al-Mahabbah, rasa cinta. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidhalika walan yajida 'abdun ta'mal iman وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, membenci karena Allah, wa wala fillah, berloyalitas, saling membela, membantu, menolong karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa inna ma tunalu walayatullahi bidzalika, maka sungguh kewalian Allah Subhanahu wa taala memang hanya dapat diraih dengan itu. Menjadi wali Allah hanya dapat diraih dengan sebab itu. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan tidak akan seorang hamba merasakan rasa manisnya iman, rasa iman, yakni manisnya keimanan. Wa in katsarat salatuhu, walaupun banyak salatnya, wa shaumuhu, dan puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu. Cinta karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas dan memusuhi juga karena Allah. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi, namun keumuman atau mayoritas, kebanyakan persaudaraan, persahabatan manusia itu telah berubah hanya didasari karena perkara duniawi. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'an, padahal itu tidak akan bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Rawahu Ibnu Jarir, hadis diriwayatkan atau asar Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Nah, asar Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas ini ya, di dalamnya terkandung makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tidak akan merasakan manisnya iman sampai terkumpul padanya tiga hal, di antaranya adalah an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma suwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai orang lain namun sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali fillah, kecuali karena Allah. Demikian juga ini. Barang siapa ya sampai pada tingkat seperti itu di dalam imannya, maka barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam asar ini mengatakan man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah. Ini mencintai orang lain karena Allah, bukan karena perkara duniawi, bukan semata-mata karena kedekatan, hubungan keluarga, atau kekerabatan,
atau hubungan duniawi seperti bisnis dan semisalnya. Tidaklah dia mencintai orang itu kecuali fillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun membenci juga karena Allah. Membenci orang lain sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yakni karena orang itu bermaksiat dan tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah memerintahkan untuk kita membencinya. Sehingga rasa cinta dan rasa bencinya itu ya didasarkan pada perintah Allah. Karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Rasa cinta dan rasa bencinya fillah, lillahi ta'ala. Wa wala fillah, dan wala. Wala, dan masdarnya adalah muwalah. Maknanya adalah al-mahabbah wa nusrah. Maknanya adalah rasa cinta juga, tetapi diiringi dengan nusrah, pembelaan, membela, menolong, bantu-membantu. Sehingga ya, mualah mengandung makna yang itu merupakan konsekuensi dari mahabbah. Ya, mencintai seseorang, maka akan muncul konsekuensinya, yaitu dia akan membantu orang itu, menolong dan membelanya. Demikian juga di dalam hal ini, ya, mencintai seseorang karena Allah, ya, maka dia otomatis, ya, semestinya ya konsekuensinya adalah dia ya menolong, membela dan melindungi ya orang tersebut fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala maknanya adalah nasara. Ya, muwalah artinya adalah nusrah. Pertolongan, pembelaan, membantu. Wa'ada fillah, dan memusuhi pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, ada muadah, ini lawan dari wala muwalah. Wala membela, menolong, ya membela, menolong, membantu. Kalau ada memusuhi, ya ini juga merupakan efek atau konsekuensi dari al-bughd, benci. Sebagaimana muwalah bila membela, tolong menolong, bantu membantu, ya berloyalitas, itu merupakan konsekuensi dari mahabbah, rasa cinta. Demikian pula muadah, memusuhi ya orang lain karena Allah, itu merupakan konsekuensi rasa benci kita kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, sudah kita pelajari sebelumnya, cinta karena Allah yakni karena dia taat kepada Allah, dan sebaliknya membenci karena Allah yakni membenci orang yang tidak taat kepada Allah, terutama orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga mestinya rasa cinta dan rasa benci itu muncul ya secara zahir. Ya, rasa cinta itu muncul berupa muwalah, bantu-membantu dan tolong-menolong. Rasa benci itu juga muncul secara zahir berupa muadah, permusuhan. Ya, namun bukan berarti kita memusuhi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya bukan berarti kita membuat kekacauan. Ya. Namun tetap harus menyesuaikan batasan-batasan syariat, bimbingan syariat, bagaimana semestinya bentuk kita memusuhi mereka. Ya, bagaimana? Nah, ini rinciannya juga panjang. Bentuk kita memusuhi mereka itu bagaimana? Apakah dengan membunuh, dengan memukul, melukai, dan semisalnya, ya, atau melihat keadaan, kondisi, ya, nah bagaimana itu? Yang jelas semuanya telah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menerapkan muwalah, bagaimana beliau menerapkan muadah, memusuhi orang-orang kafir, memusuhi orang-orang yang bermaksiat, telah diterapkan. Dan nampak bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serampangan, ya, di dalam membunuh, di dalam melukai, ya, dia tidak menzalimi walaupun kepada orang kafir. Memusuhi di sini sekali lagi bukan artinya kita menzalimi.
Nah, intinya adalah mahabbah dan bughd, rasa cinta dan rasa benci itu adalah dasar yang ada di dalam kalbu. Kemudian akan nampak secara zahir, secara lahiriah berupa mualah, tolong menolong, bantu membantu, ya, loyalitas. Demikian juga akan nampak al-mu'adah, permusuhan, ya, secara zahir. Akarnya adalah mahabbah wal bughd, rasa cinta dan rasa benci. Illahi ta'ala. Nah, barang siapa yang seperti itu, ya, barang siapa yang seperti itu, kalau dia mencintai orang lain, maka bukan karena dunia, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membenci orang lain, bukan karena dunia, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bantu-membantu, tolong-menolong, ya, bukan karena duniawi, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Serta memusuhi, tidaklah dia memusuhi orang lain karena hawa nafsu, karena dendam pribadi, dan semisalnya, ya, melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang seperti itu, maka dia akan menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman di dalam hatinya. Nah, itulah makna perkataan Ibnu Abbas berikutnya. Barang siapa yang seperti itu, fa'innama tunalu walayatullahi bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah subhanahu wa ta'ala memang hanya dapat diraih dengan itu. Maknanya, orang yang ingin menjadi wali Allah, maka harus menerapkan empat hal ini. Cinta karena Allah, benci karena Allah, bantu-membantu, tolong-menolong karena Allah, dan memusuhi orang lain, tidaklah dia memusuhinya kecuali karena Allah. Empat hal ini harus dia terapkan. Empat hal ini menunjukkan bahwa, ya, iman dia sudah sangat kuat. Menunjukkan kekuatan imannya. Barang siapa mengaku beriman, tetapi masih mencintai orang yang bermaksiat, orang yang tidak beriman, maka imannya itu lemah. Ya, atau bahkan tidak ada. Pengakuannya itu sekedar pengakuan yang kosong. Ya, atau mengaku beriman, tapi melihat ada praktik-praktik kesyirikan biasa saja. Tidak muncul, ya, ketidaksukaan. Tidak muncul kebencian di dalam hatinya. Maka, ya, sangat dikhawatirkan keimanannya itu walaupun dia mengaku beriman. Orang yang beriman, yang sesungguh-sungguhnya, dan yang kuat imannya adalah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dengan itu, orang tersebut akan menjadi waliullah. Tunalu walayatullah. Kewalian Allah subhanahu wa ta'ala akan dia raih. Nah, disebutkan di sini kata walayah. Perlu kita bedakan walayah dengan memfathah huruf waw dengan wilayah. Ya, dengan mengkasrah huruf waw. Walayah seperti di sini, maknanya adalah al-mahabbah dan al-nusrah. Ya, rasa cinta dan membela. Kecintaan dan pembelaan. Pembelaan, pertolongan. Itu mualah. Atau itu walayah. Itu walayah. Nah. Adapun wilayah dengan kasrah waw, maknanya adalah as-sultan, kekuasaan, wilayah. Wilayatun. Sehingga perlu dibedakan. Nah, terkadang di dalam Al-Quran disebutkan wilayah, ya. Terkadang disebutkan walayah. Ingat saya begitu. Nah, sehingga di sini yang disebutkan adalah walayah dengan memfathah huruf waw. Ya. Hanyalah walayatullah. Berarti maknanya apa? Walayatullah. Kecintaan Allah dan pertolongan Allah hanyalah dapat diraih dengan apa? Dengan itu. Dengan kita menerapkan empat perkara tadi. Barang siapa ingin mendapatkan cinta Allah, dan barang siapa ingin mendapatkan pertolongan Allah, sehingga istilahnya adalah dia menjadi wali. Itu kan makna wali. Dia menjadi waliullah, maka dia harus menerapkan empat perkara tersebut. Nah, wali itu maknanya apa berarti? Wali maknanya adalah, ini kan berasal dari sumber kata yang sama.
dengan walayah. Waliyun berarti artinya apa? Ya. Yang apa? Kekasih yang mencintai atau yang dicintai, demikian juga yang menolong atau ditolong. Waliullah berarti orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Ya, demikian juga waliullah adalah orang yang ditolong, dibela, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wali. Ya, wali, kasih yang dicintai, yang mencintai juga. Demikian juga apa? Saling bela membela, tolong menolong. Itu makna waliyun. Naam. Naam. Nah, dalam hal ini ya, walayatullah, walayah, ya, walayah, bukan wilayah ya, walayah. Ini terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah walayah dari Allah terhadap hambanya. Walayah dari Allah terhadap hambanya. Sehingga maknanya adalah ya, Allah mencintai hambanya dan menolong hambanya. Cinta dan pertolongan dari Allah untuk hambanya. Ini macam yang pertama. Nah, itulah yang dimaukan di dalam beberapa ayat seperti firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah mencintai orang-orang yang beriman dan menolong mereka. Nah, macam yang kedua adalah walayah minal abdi lillah. Walayah minal abdi dari seorang hamba lillah kepada Allah. Nah, apa maksudnya? Ya lawan, kebalikan dari tadi. Berarti seorang hamba mencintai Allah dan taat kepada Allah. Walayah minal abdi lillah, yakni kecintaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan saling cinta mencintai antara Allah dengan hambanya. Allah mencintai hamba dan hamba juga mencintai Allah. Nah, walayah macam yang kedua ini itulah yang tersebut di dalam firman Allah taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu." Wa may yatawallallaha, barang siapa dan barang siapa yang berwalayah kepada Allah. Yani apa? Mencintai Allah dan taat kepada Allah. Wa may yatawallallaha, barang siapa yang cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Nah. Kemudian walayah macam yang pertama tadi, walayah dari Allah untuk hambanya, walayah dari Allah untuk hambanya, ini terbagi menjadi dua macam lagi. Ya, walayah dari Allah untuk hambanya. Nah, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah walayatun ammah. Walayah yang sifatnya adalah ammah, umum, untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Ya. Apa makna walayah ini? Makna walayah ini adalah Allah ya, mengatur dan mengurus hamba-hambanya serta memberi nikmat kepada mereka. Apakah ada satu hamba Allah yang tidak diurus oleh Allah? Jawabannya tidak. Apakah ada satu hamba Allah yang tidak pernah diberi nikmat oleh Allah? Jawabannya juga tidak. Nah, ini makna walayah ammah yang umum. Ya. Yes. Berlaku untuk semua hamba Allah. Allah mengurus mereka, mengatur mereka dan memberi nikmat kepada mereka sehingga walayah ini mencakup semuanya, baik yang mukmin
maupun yang kafir, demikian juga seluruh makhluk. Ya. Jin, manusia, malaikat, dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, walaya yang sifatnya umum ini, ya, itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 62, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka, wali mereka. Maula di sini dari kata walaya. Walaya apa maknanya di sini? Yani walaya ammah. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Karena Allah adalah maula mereka, yani Allah adalah yang mengurus mereka, mengatur mereka. Nah, mereka siapa ini? Ya, semua makhluk. Ya, semua manusia yang mukmin dan yang kafir. Nah, adapun macam yang kedua adalah walaya khafah. Walayah dari Allah untuk hambanya yang bersifat khafah, khusus, istimewa. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya, Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, ya, dan memberikan perhatian lebih, perhatian khusus, ya, kepada hamba-hambanya yang tertentu. Jadi tidak semua hamba. Yang dimaksud adalah hamba-hamba yang beriman saja. Ini kewalian yang khusus. Walaya khasah. Seperti yang ya kita nukilkan tadi penggalan ayatnya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Ya, Allah memberikan walayah kepada orang-orang yang beriman, maknanya adalah Allah mencintai mereka. Ya, tidak seperti orang-orang kafir yang Allah benci, tidak Allah cintai. Demikian juga Allah ya menolong orang-orang yang beriman dengan pertolongan dan perhatian yang khusus, yang lebih dibandingkan dengan perhatiannya kepada makhluk-makhluk yang lain. Juga ini seperti dalam firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu, nah ini terkandung padanya mana walayah. Walayah apa ini? Ammah atau khasah? Jawabannya adalah walayah khasah. Ya. Walayah yang khusus. Seperti tadi. Maknanya adalah Allah memberi hidayah, memberi taufik, memberi perhatian dan pertolongan yang khusus lebih dari dibandingkan dengan pertolongan Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Naam. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, kata Ibnu Abbas. Seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman. Ya. Walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya. Yani walaupun banyak sholat, banyak puasa, banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi dia tidak menempatkan rasa cinta dan rasa bencinya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia cintai justru musuh-musuh Allah. Yang dia benci justru orang-orang yang beriman, bertakwa dan orang-orang soleh yang menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Yang dia rasakan hanyalah apa? Umumnya fanatisme golongan atau semacam itu. Ya, yang penting ini ormas saya. Yang penting ini golongan saya. Padahal ya, ada yang minum khamr dan juga mungkin ada yang berzina, na'udzubillah, ada yang berjerat riba, ya, pemakan riba dan seterusnya. Ya. Terus kenapa enggak dimusuhi, malah dirangkul, dicintai? Yang di luar golongan banyak yang jauh lebih soleh, lebih taat, lebih bertakwa, tapi dimusuhi. Kenapa? Ya karena rasa cinta dan rasa bencinya, ya, loyalitas dan permusuhannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, bukan di atas Alkitab wa Sunnah.
bukan di atas Al-Quran dan Hadis, tapi di atas apa? Fanatisme golongan. Maka yang seperti ini tidak akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya, ya rajin ke masjid, sholat berjamaah, ya dan seterusnya banyak bersedekah, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman, karena ya kesempurnaan iman belum dia raih. Orang yang benar-benar sempurna dan kuat imannya, pasti rasa cinta dan bencinya, loyalitas dan permusuhannya itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar didasarkan pada Alkitab wa sunnah. Orang yang taat, dia cintai. Ya, dari manapun. Ya, dari bangsa manapun. Ya, demikian juga orang yang bermaksiat, apalagi orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah, akan dia benci. Walaupun dari kerabatnya sendiri. Ya, walaupun dari kerabatnya sendiri. Sehingga harus tepat dalam menempatkan rasa cinta dan rasa benci kita. Ya, seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman walaupun banyak sholatnya dan puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu. Cinta, benci, berloyalitas dan memusuhi fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, mayoritas hubungan di antara manusia itu apa? Hubungan cinta mereka, loyalitas dan bantu membantu mereka, apakah billah, apakah karena Allah? Al-Kitab wa Sunnah, didasarkan pada Al-Kitab wa Sunnah, jawabannya tidak. Kata Ibnu Abbas, waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas. Namun ya, keumuman mu'akhatin nas, persahabatan, hubungan di antara manusia itu telah berubah, bukan karena Allah, tetapi ala amri dunia, tapi karena perkara duniawi. Yang ini punya harta, yang ini punya hubungan bisnis, ya, yang ini punya hubungan sahabat, sama-sama punya hobi, yang ini memiliki hobi yang sama, ya ini pekerjaannya sama, akhirnya saling bersaudara, saling bersahabat, cinta mencintai, punya relasi bisnis, mitra-mitra bisnisnya, ya karena itu, atau mungkin karena hubungan kekeluargaan semata, ya bukan berarti kita nggak mencintai keluarga, pada saat itu cinta yang mubah, cinta yang apa manusiawi, tabiat manusia, ya. Tetapi jangan itu yang jadi landasan utama cinta dan benci kita, ya. Dia tidak peduli, ya, tidak peduli orang-orang yang dia cintai ini sebenarnya taat atau tidak kepada Allah, ya. Jangan-jangan di antara mereka ada yang tidak sholat, atau barangkali di antara mereka ada yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Tapi tetap saja dia cintai. Karena hubungan-hubungan tadi ala amri dunia, di atas perkara duniawi. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'an. Padahal itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk pelakunya. Yani untuk mereka yang membangun rasa cinta dan rasa bencinya hanya karena perkara duniawi. Naam. Nah, asar Ibn Abbas ini seperti yang disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Dan demikian juga diriwayatkanlah yang lain selain Ibnu Jarir, seperti Ibnu Mubarak di dalam kitab beliau, kitab Zuhud. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah rahimahullah di dalam kitab Al-Musannaf. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkannya di dalam kitab Al-Ikhwan. Namun di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Di dalam sanad Atsar Ibnu Abbas ini terdapat rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, ya, yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam At-Taqrib, saduq ikhtarata jiddan, ya, dia saduq, ya, jujur orangnya, tetapi sangat kacau hafalannya, sangat kacau hadisnya, walam yatamayyaz hadithuhu, lam yatamayyaz hadithuhu, hadisnya tidak bisa terbedakan mana yang dia riwayatkan sebelum kacau hafalannya dan mana yang dia riwayatkan setelah kacau hafalannya, faturik, sehingga ditinggalkan secara total. Namun dari segi makna ini benar dan didukung oleh dalil-dalil yang lain seperti hadis yang sebelumnya kita pelajari.
Naam. Wa qala Ibnu Abbas fi qawli ta'ala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata menafsirkan firman Allah Ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Dan telah terputus ya al-asbab di antara mereka. Apa makna al-asbab? Ibnu Abbas menafsirkan qala al-mawaddah. Dia mengatakan rasa cinta. Nah, di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, terkhusus apa yang terjadi dan apa yang menimpa orang-orang kafir. Ya. Apa yang terjadi dan yang menimpa orang-orang kafir. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari ayat yang disebutkan oleh penulis di awal bab ini. Naam. Naam, itu firman Allah Ta'ala ini, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah ya tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah, sedangkan orang-orang yang beriman maka lebih besar cinta mereka kepada Allah. Ya. Walau yara alladziina dzalamu idz yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang yang kafir, ya, mengetahui ya, ketika mereka melihat adab nanti pada hari kiamat. Seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui, meyakini bahwa kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah. Ya, dan bahwa Allah itu maha dahsyat adabnya. Dan niscaya mereka tidak akan kufur. Mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Mereka tidak akan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Ya, seandainya mereka benar-benar yakin bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, ya niscaya mereka tidak akan seperti itu. Irtabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yes. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri. Ya, ini pembesar-pembesar orang-orang kafir itu berlepas diri pada hari kiamat nanti. Ya. Yes. Berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang kafir lain yang mengikutinya. Takut akan dimintai tanggung jawab pada hari kiamat. Tuh. Kalian yang ngajak-ngajak. Kalian yang mempengaruhi yeah, pengikut-pengikut kalian ini. Sehingga pimpinan-pimpinan orang-orang kafir pada hari kiamat takut dan akhirnya lebih memilih cuci tangan. Apa makna cuci tangan ini berlepas diri, gak mau tanggung jawab. Ini makna idz tabarra alladziina tubi'u. Ya, minal ladzina tabau. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'awul azab, dan mereka saat itu melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, serta terputuslah al-asbab. Yani apa? Dipersirkan oleh Ibnu Abbas rasa cinta di antara mereka. Sebab di masa hidup di dunia dahulu mereka saling cinta mencintai orang-orang kafir satu sama lain. Ya, termasuk apa? Para pengikut sangat mencintai tokoh-tokohnya. Ya, orang-orang kafir yang mengikuti tadi, para pengikut mencintai tokoh-tokoh orang-orang kafir. Kan sangat mencintai. Tapi pada hari kiamat Allah telah menerangkan lafaqat ta'at bihimul asbab. Rasa cinta di antara mereka sudah akan terputus. Nah, akan terputus, terhenti. Ya, oleh karena itu jangan sampai salah dalam menempatkan rasa cinta. Karena rasa cinta yang keliru, yang tidak syar'i, yang tidak didasari ya dengan apa namanya? Tidak didasari dengan Alkitab was sunnah, maka itu adalah rasa cinta yang tidak akan langgeng, sebab pada hari kiamat akan terputus. Ya. Rasa cinta yang dahulu ada di dunia akan berubah menjadi permusuhan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan
Al-akhillau yawma idzin ba'dhum 'adu ba'dhum li ba'dhin 'aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia, maka di hari itu pada hari kiamat, ya, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi rasa cinta mencintai di dunia, maka di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendasarkan rasa cinta dan rasa benci mereka di atas perintah Allah lillahi ta'ala, di atas Alkitab dan Sunnah. Keterkaitan atsar Ibnu Abbas ini, keterkaitan atsar Ibnu Abbas tadi, man ahabba fillah wa abghadha fillah, demikian juga penafsirannya terkait dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, keterkaitan atsar Ibnu Abbas dengan babnya seputar mahabbah, ya, seputar rasa cinta. Nah, di dalam atsar ini, ya, diterangkan bahwa rasa cinta atau kecintaan Allah terhadap hambanya serta pertolongannya hanya dapat diraih dengan dua syarat. Ya. Atsar Ibnu Abbas menerangkan ada dua syarat untuk mendapatkan cinta Allah dan pertolongan Allah. Ya. Syarat yang pertama adalah, ya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maksudnya apa? Mencintai karena Allah itu berarti, ya, siapa yang kita cintai? Ya, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang taat, yang baik, yang saleh. Membenci karena Allah berarti siapa yang dicintai? Ya, musuh-musuh Allah. Orang-orang yang tidak taat, apalagi yang kufur, tidak beriman, yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi, tidak memberikan hak Allah, yaitu tauhid, ya, justru beribadah kepada selain Allah, dan ibadah itu adalah hak Allah semata. Kemudian syarat yang kedua adalah menampakkan rasa cinta itu dengan bentuk loyalitas, ya, tolong-menolong, bantu-membantu, dan menampakkan rasa benci itu dalam bentuk mu'adah, permusuhan. Ya. Mencintai para wali Allah, ya, kemudian ditampakkan berubah, tolong-menolong, bantu-membantu, bela-membela dengan para wali Allah. Nah, membenci musuh-musuh Allah, dan ditampakkan rasa benci itu dengan memusuhi mereka. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari atsar ini. Yang pertama adalah, keterangan atau penjelasan, ya, tentang sebab, ya, untuk mendapatkan cinta Allah dan pertolongannya. Sudah diterangkan. Cinta Allah dan pertolongannya. Itu apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka dengan itu, biiznillah, insyaAllah kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan pertolongannya. Kemudian faedah yang kedua, tersimpulkan darinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mencintai. Nah, karena disebutkan fa inna ma tunalu walayatullah. Walayah itu maknanya mahabbah dan pertolongan. Berarti Allah itu mencintai. Tapi ingat, kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil, ayat dan hadis, tapi tidak berlebihan kebablasan sampai mengatakan dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah tersebut sama persis dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk.
Ya. Termasuk di dalamnya adalah sifat ini, sifat mahabbah, Allah mencintai, maka jangan dibayangkan, oh berarti seperti cintanya laki-laki pada perempuan. Ya, yang enggak seperti itu. Berbeda. Naam. Atau cintanya ya seorang bapak orang tua kepada anaknya. Intinya cinta sesama makhluk. Cinta seorang makhluk kepada makhluk yang lain, ya, yang umumnya itu menyebabkan rasa apa? Rasa gundah, gelisah, sedih kalau jauh, dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya mencintai. Allah memiliki sifat mencintai, tetapi tidak ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik sebagaimana rasa cinta seorang makhluk terhadap makhluk yang lain. Ya. Jadi kita tetapkan makna mahabbah, sifat mahabbah bagi Allah, namun kita meyakini mahabbah Allah itu beda, cinta Allah itu beda dengan cinta makhluk satu sama lain. Kemudian, faedah yang ketiga, disyariatkannya, ya, mencintai dan membenci karena Allah. Nah, dan banyaknya amal saleh itu tidak bermanfaat jika tidak disertai dengan dua hal tersebut. Jika tidak disertai dengan dua hal tersebut. Nah, seandainya ada orang yang banyak melakukan ibadah tapi ternyata dia masih mencintai orang-orang musyrik, mencintai kesyirikan juga, bagaimana itu? Ya sudah betul, Mas. Ya. Ada orang yang beribadah kepada patung berhala, dia biasa saja. Bahkan dia masih mencintai orang itu, bahkan dia meridhai, ridha, rela patung berhala itu disembah dan dipuja. Ya berarti bagaimana hukum imannya orang ini? Ya percuma, walaupun dia banyak berzikir, banyak sholat, banyak berpuasa, percuma. Nah, dipertanyakan keimanannya. Nah, kemudian faedah yang keempat, disyariatkannya, ya, tolong-menolong, bantu-membantu terhadap sesama mukmin. Sesama mukmin. Ya, ta'awun, bantu-membantu. Jangan kemudian melihat ada mukmin yang lain membutuhkan bantuan, maka dia biarkan, dia telantarkan. Sedikit pun tidak tergerak hatinya untuk membantu, untuk menolong. Ya. Dalam hal apa? Hal yang banyak selama itu mubah. Walaupun terkait dengan urusan pribadinya, ya, terkait dengan duniawinya, sedang susah dia, atau mungkin sedang sakit, butuh dibantu. Itu diantara konsekuensi, ya, iman kita. Nah, ini makna bantu-bantu dan tolong-menolong karena Allah. Ketika melihat ada hamba-hamba Allah yang beriman, ya, membutuhkan bantuan, maka harus dibantu. Nah, terlebih lagi jika keperluan dan kebutuhannya itu terkait dengan agamanya, ya, terkait dengan apalagi terkait dengan dakwah Islam, ya, maka tidak sepantasnya untuk kita berpangku tangan tanpa memiliki andil sedikit pun. Demikian juga disyariatkan membenci orang-orang kafir serta memusuhi mereka. Ya, orang-orang mukmin dibantu, ditolong. Orang-orang kafir ya dimusuhi. Ingat, memusuhi orang kafir bukan berarti lantas melukai mereka, memukul mereka, merampas harta mereka, membunuh mereka. Ya tidak, tetap ada aturan-aturannya bagaimana bentuk kita memusuhi orang-orang kafir. Ya bukan berarti harus sampai apa membuat stabilitas keamanan ini menjadi kacau. Ya tidak. Kemudian faedah yang kelima, ya, penjelasan tentang ya buah dari cinta dan benci karena Allah. Apa buahnya yang didapatkan? Buah dan efek positifnya adalah kita akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Kita akan merasa nikmat dengan iman yang kita miliki. Ya, nikmat. Nah, kemudian faedah yang keenam, tercelanya ya cinta mencintai
atau saling benci hanya karena urusan dunia. Si A dengan si B cinta mencintai. Kenapa? Padahal yang ini muslim, ini kafir. Cintanya masya Allah. Jadi sahabat dekat sekali. Ya kenapa? Ya tadi ternyata ada apa namanya hubungan bisnis. Atau mungkin memiliki hobi yang sama. Akhirnya masuk ke komunitas hobi tertentu. Ya. Entah hobi apa sih. Entah itu terkait dengan kendaraan. Hobi sama-sama memiliki kendaraan itu. Atau mungkin hobi yang lain. Sepak bola mungkin. Olahraga atau yang lain. Man. Hanya sebatas itu perkara duniawi. Maka tercela. Dan pasti dia akan menyesali hubungan cinta-mencinta itu pada hari kiamat. Karena Allah Ta'ala berfirman bagaimana tadi wataqatta'at bihimul asbab. Rasa cinta pada hari kiamat itu akan terputus. Ini cinta yang tidak syar'i. Ya. Cinta yang tidak syar'i itu akan terputus pada hari kiamat. Bahkan akan berubah menjadi saling bermusuhan. Seperti Allah terangkan dalam ayat yang lain dari Al-Akhillau Yawma'idin. Ba'duhum li ba'din aduun illa muttaqin. Al-Akhillau itu jamak dari Khalil. Khalil itu orang yang saling cinta mencintai, orang yang saling bersahabat. Ya yauma idzin pada hari itu, ini pada hari kiamat. Ya, ba'dhum li ba'dhin adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi saling memusuhi. Padahal dulunya apa? Akhilla, orang-orang yang saling mencintai, saling bersahabat. Pada hari kiamat akan saling memusuhi. Kecuali siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa yang iman mereka atau afan, rasa cinta mereka dibangun di atas ini, Alkitab wa Sunnah. Rasa cinta yang syar'i. Jadi orang-orang yang bersahabat, kita yakin seperti terang ke dalam ayat ini, orang-orang yang saling cinta mencintai, dari kiamat akan berubah menjadi adawah, permusuhan. Kecuali ya rasa cinta yang dibangun di atas ketakwaan, rasa cinta karena Allah, ya cinta yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadis. Nah ini, demikian juga tercela saling benci hanya karena urusan duniawi. Si A, ya, mukmin, muslim. Si B juga sama, mukmin, muslim. Apalagi seorang yang taat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maluk sunnah, sunni, salafi. Kenapa saling bermusuhan? Ya, ternyata urusan bisnis. Ya, persaingan, bukan semata-mata mungkin pernah melakukan dosa ini atau dosa itu. Enggak, ternyata ini. Jualan ini itu juga jualan itu sama. Akhirnya saingan ini lebih apa laris dagangannya ini enggak. Oh, Allah musta'an. Saling benci hanya karena itu. Atau mungkin terkait dengan halal yang lain. Kalau santri misalkan sudah ngemenin bola yang ini kesenggol jatuh musuh-musuhan. Enggak berantem waduh. Nah ini tercela sekali. Permusuhan hanya karena perkara duniawi. Ini yang bisa kita pelajari mungkin di kesempatan pagi hari ini dari Kitab Tauhid. Semoga dapat kita ambil manfaat dari materi ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyyina Muhammad wa alaihi wa sallam.